Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini saya berbagi amalan mengenai tentang doa untuk anak kita, agar anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama, dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bagi anda yang mempunyai anak kecil baru lahir, jika ingin anak anda menjadi anak yang berbakti dan penurut kepada orang tua, lembut hatinya, maka ketika anda saat menggendong anak anda, bacalah solawat dengan tuntunan bacaan solawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, solawat yang pendek atau menggunakan solawat yang lebih panjang tidak apa-apa, terserah, yang penting membaca solawat sebanyak 11 kali, lalu kemudian usaplah ubun-ubun anak tersebut dan atau tiupkan di ubun-ubun anak yang kita gendong atau anak yang kita harapkan menjadi anak yang soleh dan solehah, lembut hatinya. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut akan menjadi anak yang lembut hatinya dan menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kelak juga dengan dibarokati shalawatun nabi, anak tersebut menjadi anak yang murah rezekinya dan diberikan kesehatan dan keselamatan dari mara bahaya dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabatku, semoga bermanfaat. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.